Halo football lovers, kembali lagi di Jurnal Bola. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Hak istimewa Lionel Messi di Barcelona tidak berlaku di PSG. Fenomena aneh Lionel Messi yang kini tidak berseragam Barcelona masih terus berlanjut dan akan punya cerita baru dengan PSG, tim yang ia bela saat ini. Transisi Lionel Messi dari Barcelona ke PSG tampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan karena banyak hal dan status sang mega bintang yang bisa menjadi bumerang. Lionel Messi bersama Barcelona lebih dari 20 tahun, berbagai rekor telah ia raih, termasuk gelar Ballon d'Or, gelar untuk pemain terbaik dunia mengungguli rivalnya Cristiano Ronaldo. Namun babak baru itu akan dimulai bersama PSG untuk saat ini dan kedepannya selama masa kontrak Lionel Messi. Lionel Messi menjalani debut dengan PSG dari bangku cadangan ketika menghadapi Reims. Lalu debut starternya saat melawan klub Brugge di Liga Champions yang berakhir dengan hasil imbang. Hanya selang 4 hari, Lionel Messi kembali menjadi pilihan utama pelatih PSG, Mauricio Pochettino melawan Lyon. Tapi sang mega bintang tidak tampil dalam full time waktu pertandingan. Dia ditarik keluar pada babak kedua karena ada indikasi cedera menurut Pochettino. Kejadian itu membuat publik gaduh. Lionel Messi memperlihatkan gestur tidak senang dan enggan berjabat tangan dengan Pochettino ketika ditarik keluar. Beruntung bagi PSG, tim berjuluk Les Parisien ini bisa menang dengan skor 2-1 berkat gol penalti Neymar dan sundulan Icardi. Tapi mengapa tidak Lionel Messi yang menjadi eksekutor penalti PSG? Padahal dia masih di lapangan saat Les Parisien mendapat hadiah penalti lawan Lyon. Gelandang PSG Ander Herrera pernah mengungkapkan dalam satu kesempatan ketika diwawancarai Marca soal siapa eksekutor penalti PSG musim ini. Eksekutor penalti PSG musim ini, Lionel Messi bakal bersaing dengan Neymar dan Kylian Mbappe untuk mengambil tugas kehormatan itu. Bahkan Herrera sempat melontarkan candaan, akankah ketiganya bermain kertas gunting batu untuk menjadi eksekutor penalti saat diturunkan bersamaan. Dan pada akhirnya kesempatan pertama itu diambil oleh Neymar. Ini tanda pertama bahwa hak istimewa Lionel Messi yang ada di Barcelona tidak berlaku di rumah barunya PSG. Jika di Barcelona ketika dia main tidak ada pemain yang bisa menggantikan peran Lionel Messi untuk menjadi eksekutor penalti, berikutnya adalah soal pergantian pemain. Pochettino menarik Lionel Messi digantikan dengan Achraf Hakimi saat menghadapi Lyon. Gestur tak suka ia perlihatkan ketika berjalan menuju bench pemain dan enggan berjabat tangan dengan Pochettino. Tapi setelah itu, Lionel Messi tampak berdiskusi dengan rekan senegaranya Leandro Paredes di bangku cadangan. Dia bakal melewatkan pertandingan tengah pekan ini ketika PSG menghadapi Metz dikarenakan mengalami cedera pada lutut kirinya dan dikabarkan masih diragukan untuk menghadapi Manchester City pekan depan dalam ajang Liga Champions. PSG akan melakoni ujian dalam beberapa hari ke depan, menghadapi Montpellier akhir pekan ini dalam lanjutan Liga 1 Prancis dan selang 3 hari, Neymar CS akan meladeni perlawanan Manchester City di Paris. Striker legendaris Prancis dan Arsenal Thierry Henry yang paham bagaimana keinginan Lionel Messi untuk tetap berada di lapangan. Tapi yang jelas, kondisi seperti ini jangan sampai memicu kontroversi antara Lionel Messi, Pochettino ataupun PSG. Itulah informasi seputar dunia sepak bola dari Jurnal Bola. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.